Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nisa kembali mengacarakan video-video mingguan Amaz. Kepada yang bertanyakan Nisa, ke mana Nisa pergi di Twitter, Facebook, ada yang email dan juga Instagram. Terima kasih banyak-banyak, terasa dihargai. Bukan apa, Nisa cuma bercuti sebulan daripada Amaz untuk menguruskan beberapa perkara penting. Baiklah, tanpa membuang masa, Nisa ingin bawakan kalian perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu pertama September 2014. Minggu ini dimulakan dengan acara IFA 2014 yang berlangsung di Berlin, Jerman dengan menampilkan pelancaran peranti-peranti terbaru daripada pengeluar teknologi dunia. Samsung pada acara tersebut telah memperkenalkan Galaxy Note 4 dengan rekaan bingkai berasaskan logam, selain menampilkan fungsi baru seperti fast charging, wide selfie dan penambahbaikan pada fungsi S Pen serta multi window. Peranti ini dijana menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 805 4 teras, memori 3GB RAM, skrin 5.7 inci AMOLED Quad HD, kamera 16MP OIS dan bateri berkapasiti 3220mAh. Di samping itu, mereka turut sama memperkenalkan Samsung Galaxy Note 8 yang mempunyai spesifikasi seperti Note 4 dengan penambahbaikan skrin melengkung pada tepi peranti. Bersama-sama dengan pelancaran kedua-dua peranti ini, mereka turut hadir dengan Samsung Gear VR, iaitu peranti realiti maya hasil kerjasama Oculus. Kesemua peranti ini dijangka akan mula berada di pasaran bermula Oktober ini. Pada acara Sony pula, mereka telah memperkenalkan Xperia Z3 yang hadir dengan rekaan OmniBalance selain menambah baik spesifikasi padanya. Peranti ini hadir dengan skrin 5.2 inci, chip pemprosesan Snapdragon 801 2.5 GHz, memori 3GB RAM, kamera 20.7MP dan bateri sebesar 3100mAh. Xperia Z3 Compact pula hadir dengan spesifikasi seperti Xperia Z3 dengan pengurangan skrin kepada saiz 4.6 inci dan bateri berkapasiti 2600mAh. Pihak Sony turut hadir dengan Xperia Z3 Tablet yang bersaiz 8 inci dan bateri sebesar 4100mAh. Ketiga-tiga peranti ini menyokong fungsi remote play dalam memainkan permainan PlayStation 4 melalui kaedah persimpan terus daripada peranti. Tidak dilupa, mereka turut melancarkan Xperia E3, iaitu peranti berspesifikasi pertengahan yang hadir dengan skrin 4.6 inci dan chip pemprosesan Snapdragon 400. Selain telefon baru, mereka turut tampil dengan alat kecergasan Smartband Top dan Sony Smartwatch 3 yang kini beroperasi menggunakan Android Wear. Pada arena pengimejan, mereka telah menambah Sony QX1 dengan sokongan lensa boleh ubah dan Sony QX30 dengan sokongan zoom sehingga 30 kali pada siri kamera QX mereka. Pihak Asus turut menggunakan pentas IFA 2014 dengan melancarkan beberapa peranti seperti Asus e-book yang membawakan komputer riba bersaiz 11.6 inci dengan harga yang mesra pelajar. Satu perkara yang paling ditunggu-tunggu adalah Asus ZenWatch, iaitu jam tangan pintar pertama berasaskan Android Wear daripada mereka. Kedua-dua peranti ini bakal dijual pada harga $199 dan boleh didapati pada sekitar suku keempat tahun ini. HTC turut sama berkesempatan dalam melancarkan telefon mereka menerusi Desire 820 yang hadir dengan kamera hadapan 8MP untuk selfie di samping menampilkan rekaan peranti yang nipis. Peranti ini dikuasakan dengan chip pemprosesan Snapdragon 615 64 bit, kamera 13MP, sokongan Dual SIM, storan 16GB, memori 2GB RAM dan bateri berkapasiti 2600mAh. Lenovo pada acara IFA 2014 pula telah melancarkan Vibe X2 yang hadir dengan rekaan kerangka berlapis. Ia didatangkan dengan chip pemprosesan MediaTek MT6596, kamera 13MP, kamera hadapan 5MP dan sokongan LTE. Pada acara IFA 2014 juga menyaksikan pihak Huawei melancarkan Ascend Mate 7 yang hadir dengan sokongan Dual SIM 4G dan pengimbas cap jari pada bahagian belakang. Selain Mate 7, Huawei Ascend G7 turut diperkenalkan yang mana ia didatangkan dengan kerangka berasaskan logam sepenuhnya. Pihak Motorola pada minggu ini dilihat hadir dengan sebuah peranti baru dinamakan sebagai Moto Hint, iaitu sebuah peranti bersaiz kecil yang dipakai pada telinga dan seterusnya membolehkan anda membuat kawalan berasaskan arahan suara ke telefon pintar. Selain itu, pihak Motorola telah hadir dengan Moto X baru yang tampil dengan skrin 5.2 inci, Snapdragon 801 dan kamera 13MP. Turut hadir bersama ialah peranti Moto G baru yang didatangkan dengan skrin bersaiz 5 inci berdefinisi tinggi,
kamera 8 megapiksel dan 2 pembesar suara pada bahagian hadapan. Pihak Microsoft turut beraksi di pentas IFA 2014 dengan mengumumkan kemaskini Lumia Denim yang mana hadir dengan sokongan Cortana yang sentiasa aktif dan rakaman video 4K untuk kesemua peranti flagship Lumia. Apa yang menarik lagi, mereka turut memperkenalkan Lumia 830 iaitu flagship versi murah yang mana tampil dengan Lumia Denim dan kamera PureView 10 megapiksel. Selain itu, pihak Microsoft turut memperkenalkan Lumia 730 dan Lumia 735 yang mana didatangkan dengan fungsi yang memfokuskan selfie dan panggilan video Skype. Di samping itu, di pasaran tempatan, pihak SNS telah melancarkan tablet Windows 8.1 mereka yang dikenali sebagai Joy 8 yang mana ia dijual pada harga RM499. Peranti ini mempunyai storan 16GB, memori 1GB RAM dan menjalankan sistem operasi Windows 8.1 with Bing padanya. Di Malaysia, beberapa peranti baru telah mula dijual, antaranya Samsung Galaxy V yang boleh didapati dengan harga RM299. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 4 inci, kamera 3 megapiksel, sokongan dual SIM dan menjalankan sistem operasi Android 4.4 KitKat. Tablet daripada Asus iaitu PhonePad 7 FE375CG yang dijana menggunakan chip Intel Atom 64-bit juga boleh didapati pada harga RM649 melalui mana-mana pengedar tempatan. Bagi peminat animasi Boboiboy pula, pihak Animonsta kini telah menjalin kerjasama dengan pengeluar permainan terkemuka Tommy dalam menghasilkan set mainan daripada mereka. Sebelum menutup tirai, laman sosial berasaskan emoji sepenuhnya iaitu Emojly telah dilancarkan untuk iOS yang mana kini membolehkan kesemua pengguna menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu proses pendaftaran sebelum ini. Akhir sekali, pada minggu ini pihak Reddit telah hadir dengan aplikasi Reddit AMA untuk pengguna iPhone dan Android dalam memudahkan pengguna mengikuti saluran Ask Me Anything di Reddit. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai berita lanjut. Ha, nak yosh sangat kan? Yosh!